Iya, penampilan dari angkatan 2013. Beri tepuk tangan ya, Maria. Silakan. Selamat malam sahabat-sahabatku. Selamat ulang tahun Kumara yang ke-12. Semoga semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kemuliaan hati adalah di saat kita merasa senang jika ditegur dan diingatkan oleh sahabat kita. Dan sahabat sejati adalah sahabat yang gemar mengingatkan di saat kita berbuat salah. Alangkah indahnya jika persahabatan dijalin dalam irama meningkatkan kualitas diri agar bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, ada sesuatu yang tersimpan di lubuk hati kita yang tidak tampak kecuali di saat kita mendengar atau melihat saudara kita bersalah, yaitu rasa ingin menegur dan menyapanya karena merindukan kebaikan untuk sahabatnya, tanda ketulusan dalam persahabatan. Sedangkan rasa enggan dan acuh tak acuh untuk menegurnya adalah tanda kekotoran hati saat bersahabat. Ada sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati kita yang tidak tampak kecuali di saat kita mendapat teguran dari teman kita kala kita bersalah, yaitu kesombongan yang menjadikan kita tiba-tiba merasa dendam, marah, serta enggan melihatnya dan tidak nyaman duduk di sampingnya. Aku dan kamu bisa jadi kita, tapi kita sudah bukan lagi aku dan kamu, karena kita adalah kembar.
pengorbanan dan dedikasi. Kembara adalah sebuah keluarga yang penuh dengan kemakmuran. Kembara adalah dokter pribadi. Kembara itu kenyamanan, kesempurnaan, cinta.